محمد أشرف
لطافبة محمد صارق الأقوال والكلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم
جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sirri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan mempelajari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita rencanakan, insyaallah selama bulan Muharram ini kita membahas tentang Sayyidina Husain, yaitu cucu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kelahiran Sayyidina Husain. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa beliau dilahirkan di kota Madinah, yaitu pada bulan Syaban di tahun ke-4 Hijriah. Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasul kepada Sayyidina Husain yaitu memberikan nama, yaitu yang memberikan nama kepada Sayyidina Husain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengadzankan di telinga Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abu Rafi'. Kemudian Rasulullah sallallahu mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu mengakikahkan Hasan dan Husain dalam satu riwayat satu kambing kibas, dalam riwayat yang lain dua kambing kibas. Kemudian juga sudah kita sebutkan bahwa memang di sini Rasulullah sallallahu lebih pas kalau dibilang seperti seorang apa ayah daripada seorang kakek dan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian fisiknya sudah kita sebutkan bahwa beliau dari atas Sayyidina Hasan, kemudian dari ke bawah adalah Sayyidina Husain. Bahkan kata Anusman, beliau ini lebih mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Sayyidina Hasan. Kemudian juga disebutkan di sini dari beberapa penjelasan para ulama bahwa betul-betul Sayyidina Husain itu mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan diakui baik oleh lawan dan kawannya betul-betul Sayyidina Husain itu orang yang sangat-sangat apa? Tampan. Bahkan seperti Ubaidillah bin Ziyad mengatakan tidak ada orang yang pernah kulihat yang lebih tampan daripada Sayyidina Husain. Ini merupakan penjelasan tentang fisik Sayyidina Husain. Dan begitu juga sifatnya sudah kita bahas pada pertemuan terakhir kita berkaitan dengan Sayyidina Husain. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk kemuliaan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Tentunya banyak sekali kemuliaan Sayyidina Husain yang bisa kita bahas di dalam atau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama, terutama tentang kitab Fadail atau kitab Manakib. Kalau kita baca hadis bab Manakib, artinya kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Sayyidina Husain. Di antaranya yang pertama, beliau termasuk ahlul kisah. Kisah ini adalah kain, yaitu seperti apa kain yang waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah dan Al Hasan serta Husain, kemudian mereka ditutupi dengan kain, yaitu ditutupi dengan kain sambil mengatakan Allahumma haulai ahlu baiti. Mereka ini ya Allah adalah ahlu baiti, yaitu apa? Keluargaku. Binti wa hamati, Allahumma adzih anhum rijza wa tahhirhum tadhira. Ya mungkin kalau kita sering baca surat Al
Ahzab ya, ayat 33, innama yuridullahu liyudhhibankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Ini merupakan apa? Dikelilingi dengan kain, maka disebut dengan ahlul kisah. Jadi ahlul bait ini yang empat ini disebut dengan ahlul kisah. Saat itu Ummu Salamah sebagai perawi hadis mengatakan, ya Rasulullah, ana minhum. Istrinya Rasul mengatakan, ya Rasul, apakah saya bisa masuk ke situ bergabung dengan mereka? Rasulullah bilang, innaki ila khair, engkau tetap dalam keadaan baik. Artinya tidak dimasukkan dalam ahlul kisah. Jadi ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Istri Rasul adalah ahlul bait Nabi, Bapak Fatimah, Hasan, Husain dan juga Ali ahlul bait Nabi. Tapi lebih khusus lagi, dia sudah ahlul bait juga ahlul kisah. Istri Rasul bukan ahlul kisah, tapi dia adalah ahlul bait, tapi keluarga Rasul, tapi bukan ahlul kisah. Jadi ahlul bait yang paling istimewa adalah ahlul kisah. Siapa itu ahlul kisah? Sayyidina Husain termasuk di antara mereka. Itu li khamsatul utbubihim harral wabahil Fatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabunahuma wa Fatimah. Itu adalah al-Murtadha Sayyidina Ali. Terus siapa? Al-Murtadha wal-Mustafa wafat metudar juga anak kedua, yaitu keduanya. Ini merupakan apa ahlul kisah. Kemudian yang selanjutnya, beliau adalah pemimpin para pemuda di surga. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang dibawa bendera Sayyidina Husain. Dia bilang Rasulullah SAW pernah bersabda dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ini dengan lafaz yang sangat banyak, di antaranya Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Al Hasan dan Husain adalah sayyida, ini dua penghulu, dua pimpinan syabab untuk para pemuda ahli jannah. Jadi untuk pemuda ahli surga. Ini luar biasa, ini merupakan apa? Bukan cuma masuk surga Hasan Husain, tapi apa? Pimpinan semua para pemuda yang masuk surga nanti di bawah bendera Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, subhanallah. Ini luar biasa, ini merupakan apa satu keistimewaan yang seandainya tidak ada keistimewaan kecuali ini, sayyida syabab ahli jannah, selesai, bukan min ahli jannah. Kalau kita baca ada sahabat-sahabat asyra mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, nanti yang enggak ngerti kenapa enggak dimasukin Hasan dan Husain, berarti dia enggak dijamin masuk surga. Dia hadisnya lain lagi, dia bukan apa min ahli jannah, tapi sayyida syababi ahli jannah, justru dia adalah pimpinannya, enggak usah disebutin lagi. Karena asyra mubasyirin bil jannah kalau kita sebutin enggak ada Hasan Husain. Tidak ada Al-Hasan wal Husain, tidak ada masuk dalam asyra mubasyirin bil jannah. Tapi dia punya keistimewaan lebih dari itu. Kenapa? Karena pimpinan sayyida syababi ahli jannah. Hadis ini disahihkan oleh para ulama dengan lafaz yang banyak. Ini salah satunya adalah tidak ada satu ulama pun yang mengungkiri tentang bahwa Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah pemimpin para pemuda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang tidak suka dengan Sayyidina Husain khawatir apa? Kalau yang tua ya jelas, karena nanti kita tahu bahwa cinta Sayyidina Husain akan mencintai Allah dan dicintai Allah. Nah, kalau yang muda enggak demen sama Sayyidina Hasan sama Husain, enggak tahu masuk surga ini bawah pimpinan siapa ya. Tentunya akan apa? Sulit ini. Makanya kita harus perhatian terhadap Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Memperoleh kecintaan Allah dengan mencintainya. Lihat, dengan kita cinta kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, Allah akan cinta kepada kita. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ya'la Al-Amiri radhiyallahu anhu. Di hadapan para sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digendong dan diciumi oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW gendong kanan, kiri. Kanan Sayyidina Hasan, kiri Sayyidina Husain. Kadang-kadang Rasulullah mencium ke kanan sekali, terus cium lagi ke kiri. Cucunya digendong dua-duanya. Jadi ke kanan, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Menciumi apa? Bergantian Al-Hasan dan Husain. Sambil mengatakan, terus waktu itu ada seseorang, ini diantaranya rawi hadis, nanya, ya Rasulullah, atuhibbuhuma, ya Rasulullah, apakah kau mencintai keduanya, ya Rasul? Apakah kau cinta banget sama apa? Cucumu ini Hasan dan Husain. Maka Rasulullah mengatakan,
waktu ditunjuk kepada Sayyidina Husain, Husain binni, Husain adalah dariku, maksudnya darah dagingku, Sayyidina Husain ini darah dagingku, wa ana min Husain, dan saya dari dagingnya dia, dari jadi saya dengan dia ada apa? Hubungan darah daging. Jadi apa kalau bahasa kita, apapun yang kau lakukan terhadap dia berarti ada kaitan dengan saya. Apapun yang kamu lakukan terhadap saya ada kaitan dengan dia. Bahasanya, kalau kamu cinta sama saya berarti harus cinta sama dia, karena saya dari dia, dia dari saya. Kalau kamu cinta sama dia berarti kamu cinta sama saya. Itu Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Ini saya, Allah akan mencintai siapa yang mencintai Sayyidina Husain. Husain sibtun minal asbab. Sayyidina Husain adalah cucu di antara cucu-cucunya Rasulullah SAW. Karena satu lagi ada sahabat Sayyidina Hasan. Ini adalah salah satu cucu Rasulullah SAW. Jadi kalimat asbab, asbab itu baru kita temui di sini. Ada kalimat Husain sibtun minal asbab. Kebanyakan Rasulullah ibni, ibni. Ini adalah yang kita katakan sedikit sekali Rasulullah menyebut apa? Sibit. Kebanyakan beliau menyebut ibni. Nah ini merupakan apa? Yang ditunjukkan oleh Rasul, kalau kamu mencintai aku, harusnya mencintai Husain. Kalau kamu mencintai Husain, otomatis kamu akan mencintai aku dan kau akan cinta kepada aku. Karena apa? Ana min Husain wa Husain minni. Jadi itu gak boleh pisah. Gak ada orang yang bilang saya cinta kepada Rasul tapi saya gak cinta sama Sayyidina Husain. Gak diakui sama cintanya dengan Nabi Muhammad. Atau dia cinta dengan Sayyidina Husain tapi sama Rasulullah biasa aja, juga gak bisa. Gak bisa diterima. Bagaimana ada orang juga yang kalau berkaitan dengan Sayyidina Husain luar biasa. Hari meninggalnya, kejadian apapun dijadikan lebih daripada meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nyebut Sayyidina Husain bisa gemeter, bisa nangis, bisa gerung. Tapi disebut Nabi biasa-biasa aja, berarti apa? Ini gak ada. Mestinya kalau dia cinta aja sama Sayyidina Husain begitu, cinta sama Rasulnya juga apa? Harus begitu. Jadi ada sisi yang ifrat dan tafrit, ada yang berlebihan kepada Sayyidina Husain sama Nabi biasa aja. Ada yang sebaliknya, cinta sama Rasulnya luar biasa, tapi sama Sayyidina Husain apa? Enggak, biasa-biasa aja, gak bisa, kata Rasulullah SAW. Ana min Husain wa Husain minni. Ini merupakan apapun yang kau lakukan terhadap Sayyidina Husain seperti kau lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangin bagaimana orang yang membunuh Sayyidina Husain, bagaimana orang yang memundang kepala Sayyidina Husain, bagaimana itu Husain minni kata Rasulullah SAW, itu bagian darah dagingku. Ini merupakan satu hal yang apa? Luar biasa. Sampai Rasulullah berdoa itu, ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai siapa yang apa? Allah akan mencintai siapa yang mencintai Sayyidina Husain. Subhanallah, ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi kalau kita bahas nih tentang Sayyidina Husain sebagai tanda cinta kita, insyaallah akan mendatangkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kita sering dengar apa? Perkataan Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Ketika menyebut-nyebut orang saleh akan diturunkan apa? Rahmat. Apalagi yang disebut-sebut ini adalah kasihnya Rasulullah SAW. Apalagi yang disebut-sebut ini adalah bagian dari darah daging Rasulullah SAW. Husain binni wa ana min Husain. Berarti kita nyebut membahas tentang Sayyidina Husain sama seperti kita membahas dan menyebut tentang siapa? Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Husain bagian daripada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, memperoleh kecintaan Rasulullah. Jadi mencintai Sayyidina Husain mendapat peroleh kecintaan Allah. Dengan mencintai Sayyidina Husain akan memperoleh kecintaan dari Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Sayyidina Husain, memperoleh kecintaan Allah dan Rasulnya. Katakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kharaja alaina Rasulullah wa ma'ahu Hasanun wa Husain. Hadza ala atiqi. Nah, ini sama seperti tadi bahwa kata Abu Hurairah, waktu itu keluar kepada kami Rasulullah. Maksudnya waktu itu kami ketemu dengan Rasul pulang dari rumahnya sambil menggendong Sayyidina Hasan dan Husain di pundaknya. Wahada ala atiqi, dua-duanya. Memang Hasan Husain di mana-mana bareng dia. Jarang terpisah antara Hasan dan Husain. Ini anak kembar, jarang apa terpisah. Selalu dia kemana-mana berdua. Wahwa yalthim, itu mencium, mengecup. Wahwa yalthimu ala hada, yaitu marra wa yalthimu hada marra. Yaitu cium kanan, cium kiri Rasulullah SAW. Karena gendong dua. Memang Rasulullah SAW selalu tuh
Oh, gendongnya nggak pernah, yang satu digendong, satu dilepas, nggak mesti dua-duanya apa digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta intaha ilaina, sampai selesai bertemu dengan kami. Kelihatan dari jauh Rasulullah gendong berduaan sambil apa menciumi bergantian. Lalu sampai ketemu dengan Abu Hurairah dan beberapa sahabat. Faqala lahu rajulun, lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, innaka tuhibbuhuma, ya Rasulullah, apakah engkau mencintai keduanya, mencintai Hasan dan Husain? Faqala, maka Nabi menjawab, man ahabbahuma faqad ahabbani, siapa yang mencintai keduanya berarti dia telah mencintai aku. Wa man abghadahuma faqad abghadani, dan siapa yang membuat marah keduanya berarti dia membuat apa? Marah aku. Berarti mencintai keduanya, mencintai Rasul. Mencintai keduanya akan memperoleh kecintaan Rasul. Membuat marah keduanya maka membuat marah Rasul. Membuat marah keduanya membuat Rasulullah marah kepada orang yang memarahinya, subah menyebabkan orang itu apa keduanya marah, subhanallah. Lihat, berarti kita mencintai Sayyidina Hasan dan Husain berarti mencintai dan akan memperoleh kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentunya kalau kita tahu bagaimana keadaan Hasan dan Husain, kita bisa bayangin bagaimana kejadian Asyura itu. Bukan cuma bikin marah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tapi apa? Membunuh, memenggal, enggak cerita Muharramnya. Muharram itu kan bulan haram. Enggak cerita Asyura tuh. Asyura itu adalah bulan yang haram, di atas haram tuh Muharram. Muharram itu yang paling haram di antara 4 bulan haram. Kalau kita bahas tentang bulan-bulan haram 4, yang terharam itu adalah bulan Muharram. Dan di antara satu bulan Muharram itu, bulan-bulan yang haram yang paling haram adalah Asyura di hari yang ke-10. Itu luar biasa. Dibunuhnya di hari Asyura pas di bulan Muharram, tepat hari Jumat lagi. Subhanallah, luar biasa. Kenapa kita sebutkan seperti ini? Bukan masalah yang kejadian-kejadian sudah takdir dan seterusnya. Tapi yang menjadi masalah, ada yang membela, itu yang menjadi apa? Membenarkan perbuatan orang yang membunuh orang yang apa? Seperti Sayyidina Husain. Di hari Asyura, di tanggal 10, di hari Asyura, di hari Jumat. Dibenarkan, nah ini dibela lagi. Nah ini yang menjadi masalah. Kalau yang sudah terjadi, itu sudah takdir dari Allah, Sayyidina Husain insya Allah sudah ridho dan semua ridho. Tapi yang sekarang, hidup sekarang, membela dan membenarkan, bahkan berusaha menyalahkan Sayyidina Husain. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi masalah, subhanallah. Insya Allah, Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, agar tetap cinta kepada Al-Hasan wa Husain. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah inilah, memperoleh kecintaan Allah, memperoleh kecintaan Rasulullah SAW. Masih banyak tentunya hadis-hadis seperti ini, yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Cukup bahwa beliau termasuk ahlu kisah, cukup bahwa dia adalah pengguru atau pemimpin pemuda ahli surga, cukuplah bahwa mencintainya akan mendapat kecintaan Allah, dengan mencintai mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadahnya sudah kita singgung sedikit kemarin, bahwa Sayyidina Husain itu kathratu ta'at wal ibadat. Beliau itu sangat banyak apa ketaatan dan ibadahnya. Ini karena sulit untuk kita cerita satu-satu, kita ambil penjelasan ulama seperti ini. Kathratu ta'ati wal ibadat haitsu wulida al-Husain. Tentunya banyaknya taat dan ibadahnya Sayyidina Husain itu. Kenapa? Karena wulida al-Husain, karena dilahirkan Sayyidina Husain radhiyallahu an fil Madinah al-Munawwarah. Dilahirkan di Madinah al-Munawwarah. Wa tarabba fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa besar tumbuh berkembang di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya di bawah pengawasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar langsung dididik sama siapa? Kakeknya dari kecil, belum ada pengaruh apapun. Beda orang yang masuk Islam baru terus ngikut Rasul, dia dididikan masih ada apa? Bekas-bekas pernah ini. Tapi kalau Hasan Husain dari sejak apa? Wulid, sejak lahir yang pertama didengar, yang pertama kali masuk ke mulutnya tahnik lidah air liur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru lahir air liur masuk ke sini, tahnik. Yang pertama didengar dari adzan kalimat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, waktu nyuruh Abu Bakar untuk apa? Mengadzankan. Bagaimana tidak jadi seperti apa? Ibadah yang kayak begini. Karena dari kecil, dari pertama lahir. Makanya disebutkan di situ
haitsu wulida al-Husainu radhiyallahu anhu fil Madinatil Munawwarah wa tarabba fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi baiti walidihi Ali bin Abi Thalib. Dan juga selain kepada Rasul, dia tumbuh berkembang dari siapa? Fi baiti walidihi, di rumah ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu di Ali bin Abi Thalib. Wajar, guru besarnya Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib dari zaman baru lahir, dijaga oleh kedua hamba Allah yang sangat-sangat luar biasa, termulia yang pernah Allah ciptakan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasha'a mundu umati athfarihi 'ala al-akhlaqil hamidati. Wa nasha'a, dan dia tumbuh. Nasha'a itu tumbuh berkembang. Mundu nu'uma, yaitu mundu sejak nu'uma itu baru berkembang. Baru lahir udah apa? Sudah dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijagain oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu alal akhlaqil hamidah. Jadi sejak pertama baru lahir udah dijaga sampai dewasa. Setelah umur 6 tahunan Rasulullah enggak ada, tapi di situ ada Fatimah. Ada Ali bin Abi Thalib. Setelah 6 bulan kemudian Fatimah meninggal, masih dijagain sama Ali bin Abi Thalib. Wah, ini wajar menjadi apa? Akhlak al-hamidah, mungkin akhlak yang sangat mulia. Alal akhlaqil hamidati wal ilmi nafi', dan juga ilmu yang dapat, yang ilmu yang manfaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib. Wah, ini luar biasa. Alladhi kana yatalaqahu fil masjid Nabawi Syarif, yang telah dia peroleh, yang telah dia dapat di Masjid Nabawi Syarif. Artinya Masjid Nabawi ini menjadi markas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana kathirul ibadati wa ta'at, dan sungguh dia ini banyak ibadahnya dan ketaatannya. Sulit untuk kita sebutkan. Intinya gak usah bicara tentang sholat fardunya, gak usah cinta fardu, gak usah apa. Kalau yang wajib-wajib baca kelas sahabat gak usah dibahas. Sunnah-sunnahnya itu luar biasa. Ini adalah Sayyidina Husain. Jadi cukuplah kalau kita tahu lahir pertama kali yang apa, megang, yang ngasih nama, yang semua itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak kaget kalau dia menjadi orang yang ahli taat wal ibadah. Di antara yang paling terkenal ibadahnya, ini ibadah di luar yang sudah kita sebutkan, yang kemarin, mencintai dan menghormati orang-orang miskin. Dia paling demen sama orang miskin. Sayyidina Husain. Dia ini kalau ada makanan banyak sama istrinya, isi suruh masak, kemudian dia pergi ke masjid. Orang-orang miskin di masjid kan banyak. Dulu yang gak punya rumah tinggalnya apa? Di masjid, Hari Sufa dan yang lain itu. Semua masjid pergi ke rumah makan. Dia paling demen tuh mengundang apa? Mengundang makan. Pernah waktu itu dia ngumpulin, udah mulai dewasa, Hasan Husain, sama kerjanya ngumpulin duit. Dulu dapat duit banyak, datang ke masjid. Ngumumin, semua datang ke rumah, makan semua diajak apa? Paling demen. Pernah waktu itu dia ngumpulin duit udah banyak. Pas dengar berita begini, ternyata ada orang dengar, wah Sayyidina Hasan lagi Sayyidina Husain lagi banyak kurus nih, mau bagi-bagi. Waduh, kumpul semua di masjid. Banyak kan ternyata, karena terlalu banyak orang udah apa? Kumpul semua, apa katanya? Yang fukara wal masakin saja, yang enggak usah. Nah, karena terlalu banyak itu apa? Jadi memang biasanya kalau cukup dikasih semua, mau dia fukara wal masakin atau enggak dikasih. Tapi terlalu banyak akhirnya tutup karena terlalu banyak. Tapi memang kerjanya cuma begitu tuh. Mengundang apa? Mengundang orang makan ke rumah. Itu adalah kerjaan Sayyidina Husain paling demen. Begitu juga Sayyidina Husain kalau lagi jalan, dia kalau lagi jalan ketemu orang-orang miskin. Assalamualaikum. Wah, orang miskin pasti paling demen dengan Sayyidina Husain. Waalaikumsalam. Kebetulan mereka lagi makan. Ya imam, turun dulu makan. Dia lagi naik kuda, dia turun. Duduk bareng makan sama orang miskin di pinggir jalan di mana? Padahal sekelas apa? Imam. Ini uangnya nanti setelah dewasa nanti kita zaman Umar bin Khattab mulai Islam berkembang, itu hampir rumahnya penuh dengan duit. Hasan Husain hampir rumahnya penuh dengan duit. Makanya kalau ngeliat bingung, tapi semuanya keluar suruh apa? Habis. Tapi dia enggak malu untuk apa? Waktu di jalan dipanggil ketemu orang miskin, suruh assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngelihat senolnya suruh apa, ikut makan, turun dari kuda dimakan apa, bareng dengan orang-orang miskin di pinggir jalan. Tidak malu. Tawadhu yang luar biasa Sayyidina
Husain radhiyallahu anhu. Makanya cerita tentang apa kecintaan kepada orang-orang miskinnya luar biasa Sayyidina Husain. Ini dia. Dan dia terkenal doanya sangat makbul. Dikatakan oleh Ibnu Abi Dunya, kana Al-Husainu Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mustajabud da'wah. Dia itu sangat terkenal itu kalau doa kabul deh. Kalau dia berdoa selesai. Semua yang digabungkan kabul. Mustajabud da'wah. Ini adalah orang, ini tentunya sebuah mustajabud da'wah itu kan menunjukkan bahwa dia termasuk betul-betul hamba Allah yang sangat luar biasa. Karena sudah Allah janjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berarti dia ini betul-betul hamba Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, apabila hamba-Ku bertanya, berdoa kepada-Ku, Aku akan mengabulkan semua permintaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yashurun. Ini menunjukkan kedekatan Sayyidina Husain kepada Allah Subhanahu wa taala sampai doanya semuanya apa? Diterima. Kita alhamdulillah doa 20 dikabulin satu juga adalah alhamdulillah. Mustajabud da'wah ini orang-orang seperti ini. Ini menunjukkan hebatnya apa? Ibadah mereka, hebatnya dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu gambaran yang diceritakan oleh para ulama tentang Sayyidina Husain di dalam bab ibadah. Nasihat beliau sangat banyak sebenarnya. Kalau kita lihat nasihat beliau sangat banyak. Nah, tapi yang lebih banyak menukil itu dari kitab-kitab Syiah. Sampai-sampai kadang-kadang kita lihat berlebihan juga. Artinya apa? Ada disebutkan pada sosial. Tapi juga dalam kitab Al-Sunnah ada beberapa nasihat Sayyidina Husain. Ada yang panjang, pendek, ini kita tidak nukilkan semua ya, sangat banyak. Di antaranya nasihat beliau, man waqara dha syaibatin li syaibatihi amanahullahu min fazai yaumil qiyamah. Min fazai yaumil qiyamah. Man waqara, siapa yang memuliakan, menghormati dha syaibatin, orang yang sudah mempunyai syaibah. Apa ini? Uban, artinya sudah tua. Siapa yang menghormati orang yang punya uban, artinya sudah tua, li syaibatihi, karena tuanya, bukan karena ilmunya, bukan karena ibadah, cuma karena tuanya itu kita hormatin. Apa? Amanahullah, Allah akan memberikan keamanan padanya. Apa? Min faza'in yaumil qiyamah, dari rasa takut nanti di hari kiamat. Ya Allah, hormatin cuma apa? Karena tuanya itu, bukan ilmunya. Bagaimana kalau dia hormatin ilmunya? Bagaimana kalau dia hormatin apa? Ibadahnya, hormati tuanya doang, udah apa? Allah berikan keamanan nanti di yaumil qiyamah. Makanya kita ketemu orang tua tuh jangan lihat ilmunya, udah tuanya aja hormatin. Cukup itu satu apa? Hal yang luar biasa. Ini man waqara la syaibatin li syaibati. Dia hormati li syaibati. Karena apa? Karena tuanya doang, subhanallah. Ini luar biasa, makanya kita lihat ada orang-orang dulu ulama-ulama, kalau ada orang tua, iya hormati, nggak lihat lagi ilmunya dia. Apalagi kalau udah tua punya ilmu, wah tambah lagi, tambah apa? Tambah keramat, itu luar biasa. Kalau punya ilmu, nggak umur tua, muda aja dihormati. Kenapa? Karena Allah perintahkan ya rafa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja. Apalagi udah tua ilmu, makanya orang yang alim semakin tua itu semakin apa? Semakin mulia. Kalau yang gak alim dunia, semakin tua, kadang-kadang yang orang gak ngerti, semakin gak dihormati. Kerja aja di pensiun udah masa suhul deh, setirahat aja, udah gak dihormati. Guru waktu masuk ini, wah dipakai banget. Kalau siman dan tapi kalau dalam ajar saya nongsi, hormatin tuh. Kalau bahasa kita, ini orang udah tua, udah deh mau kerja, udah masuk jadi mata jadi dimana apa? Itu luar biasa. Kita yang ada taklim, ada orang-orang tua, itu luar biasa. Berkah. Berkah adanya orang tua itu luar biasa. Apalagi di rumah kita. Kalau ada orang tua kita masih ada, gak boleh dibodoh lah orang tua kita. Gak bisa apa-apa, gak bisa baca, kan udah gak apa-apa. Adanya di rumah kita itu jadi apa? Hormatin dia, berkah. Bagaimana kalau yang dihormatin orang tuanya yang melahir? Orang tua umum ketemu di pinggir jalan, kan Sayyidina Husain dia orang tua hormati. Insyaallah engkau akan diberikan rasa aman nanti di yaumil qiyamah. Luar biasa. Makanya apa, enggak ada tuh bahasa kita di ajaran Islam rumah jumbo,
Ntar orang Allah punya orang ntar di rumah jumbo musibah gitu apa? Anak kalau rumah orang tua jadi rumah jumbo. Su'ila al-Husainu anil adab. Sayyidina Husain pernah ditanya tentang adab. Apa maksudnya Sayyidina Husain adab itu? Orang yang beradab itu bagaimana? Baqala huwa antakhruja min baiti. Yaitu engkau keluar dari rumahmu, fala taqa ahada, tidak engkau berjumpa dengan seorang pun illa kecuali ra'aita lahu al-fadl 'alaik. Kecuali engkau melihat dia lebih mulia dari kamu. Itulah orang yang beradab. Orang yang beradab itu adalah ketika engkau melihat semua orang yang kau temui lebih mulia dari kamu. Itu berarti kau punya adab. Tapi kalau kau masih merasa lebih mulia dari fulan, lebih mulia dari fulan, berarti kau belum punya adab, kata Sayyidina Husain. Allah, itu apa? Antakhruja min baitika fala taqa ahadan illa ra'aita lahu al-fadl 'alaik. Engkau keluar dan setiap melihat seseorang, engkau anggap dia lebih mulia dari kamu. Berarti kamu sudah punya apa? Adab. Berat juga. Jadi Sayyidina Husain kalau keluar, melihat orang miskin itu dia lebih apa? Lebih mulia dari dia semua. Nah, jadi kalau kita masih merasa lebih mulia, berat. Apalagi lebih selamat, saya yang paling selamat, yang kayaknya pada sesat semua. Nah, itu habis gimana adab. Ini kita subhanallah luar biasa. Ini adalah akhlak, nasihat-nasihat sangat banyak sebenarnya nasihat beliau yang disampaikan di dalam kitab-kitab. Wardo bi qasamillah takun abdan nas. Ridolah dengan takdir pembagian rezeki dari Allah dengan apa yang telah kau peroleh. Engkau akan menjadi abdan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling apa? Kaya. Mau jadi orang kaya? Ridoi apa yang telah Allah berikan kepadamu. Sudah jadi orang kaya. Bukan kata Zainuddin, bukan jadi orang kaya itu dengan ngumpulin duit banyak, bukan. Engkau ridho dengan apa yang telah dibagikan Allah, ditentukan Allah, engkau menjadi orang terkaya. Allah, hari ini dapat 100 ribu, alhamdulillah, ridho, udah jadi orang kaya. Tapi kalau gak pernah ridho, gak pernah kaya. Duitnya udah miliaran, masih aja apa? Allah, masih miliaran, anda punya bonus. Allah, masih apa? Kurang aja terus, miskin terus, gak pernah jadi orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang kaya, kan? Kata saya, jadi ini model-model orang kaya semua kayaknya. Itu sebaik, ya. Insya Allah, kabul. Ya bukan berarti tidak boleh usaha, usaha boleh. Tapi yang boleh dapat apa? Disyukuri. Itu ciri orang kaya dan juga orang takwa. Itu kan pernah dikatakan siapa tuh orang bertakwa? Yaitu antashkur bima yanal walam yatamanna bimalam yanal, kata antashkur, engkau mensyukuri bima yanal dengan apa yang kau peroleh, wala yatamanna dan tidak berangan-angan bimalam yanal dengan apa yang belum diperoleh. Apa yang sudah ada disyukuri dan gak usah mikirin yang apa udah dapat jawab, syukurin udah. Jangan ya Allah coba ada labannya ya. Udah ada segalalah mikirin yang gak ada. Udah cukup yang ada. Kata ulama, siapa yang mensyukuri apa yang sudah ada, Allah kasih nikmat yang ada itu sempurna. Tapi siapa yang mikirin yang gak ada, yang ada dicabut nikmatnya. Ya Allah, gawat sih aja. Kalau ada laban lebih ajuk lagi, gawat jadi kurang nikmat. Di otaknya itu yang ada apa? Laban, laban susunnya. Gak ada lagi mikirin itu. Halifnya mana ini halifnya? Apa gak ada? Lu dikasih syahi, ombak syahi, kalau ada dakwahnya aja nih. Udah ada syahi, udah mantap berarti. Alhamdulillah syahi. Gak usah mikirin apa. Walah ya temennya, jangan ngarep-ngarep ya, enggak. Gak ada nikmat tuh syahi. Syahi singkong, wah udah. Maji, jangan lupa kalau ada gugusnya aja nih. Nah, gugus ditanya lagi. Selesai. Sebenarnya yang ada nikmati, kaya kamu. Yang ada nikmati, nikmat kamu. Yang membuat enggak nikmat itu tuh ada rasa apa? Rasa pengen yang enggak ada. Ini yang jadi masalah. Makanya di surga itu disempurnakan sama Allah, semuanya ada, jadi sempurna nikmatnya. Kalau ada yang enggak ada aja, enggak ada kerupuk aja di surga. Oh, nih, cuma enggak ada kerupuk. Ngilang tuh nikmat surga. Tapi di surga ada juga, semua ada di surga. Enggak ada yang enggak ada. Makanya jadi apa?
di dunia enggak sempurna karena mesti ada yang enggak ada. Apa yang paling enggak ada mesti ada yang ada. Kita mungkin makan di tempat apa yang banyak semua ada. Kerupuk enggak ada ya Allah, kerupuk enggak ada. Bintang 5 susah nyari kerupuk gitu. Hotel. Aduh enggak ada kerupuk. Udah enggak ada yang nyari lagi. Macam-macam jadi. Itu udah makanan udah super, cuman kurang sempurna karena ada yang kita sesuatu pasti enggak ada. Kalau di surga disempurnakan, jadi apapun yang kita pengen ada, maka jadi apa? Sempurna. Ini makanya kata lima musim, udah nih yang ada syukurin aja deh, jadi nikmat tuh deh, jadi apa? Sempurna. Punya motor, nikmatin, jangan cuma, gitu nih mobilnya, coba punya mobil, udah nikmat motor tuh apa? Hilang. Motor, renang lho, jangan sepanjang jalan renang lho. Nih mikirin mobil, ya Allah. Udah dapat mobil Avanza, jangan mikirin Alphard lagi. Hilang nikmat solusi Alphard. Avanza, goyangannya terasa. Coba naik Alphard tuh, mikirin Alphard terus hilang tuh nikmat apa? Naik Avanza tuh hilang semua. Kenapa mikirin yang udah? Semuanya. Yang ada itulah nikmati, yang ada syukuri. Insya Allah dengan pandai bersyukur la aziz dan tabani. Bapak itu lain lagi yang ini mah jangan itu apa warto bikasamillah takun agenan nas, inilah nasihat Sayyidina Husain. Ya Allah, padahal ini mah ngikutin cara-cara salah nih, cara-cara orang dulu. Makanya orang dulu kita lihat maaf hitung-hitungan ilmu dia lebih hebat mungkin, tapi kita datang ke rumahnya orang-orang alim biasa kok, tapi ini mah aja padahal rumah kita lebih, tapi rasanya masih apa? Kurang bersyukur. Mereka memang punya apa? Seperti itu. Makanya mereka menjadi orang-orang yang apa? Tenang, menjadi orang yang kaya. Padahal kita lihat hartanya apa? Karena dia itu yang luar biasa. Insyaallah Allah jadikan kita orang yang ini. Amin ya rabbal alamin. Kehidupannya beliau, nah tentunya dari zaman ke zaman ini sangat panjang, ini kita singkat saja. Di masa Rasul, saat Rasulullah wafat, beliau baru berusia 6 tahun. Jadi kalau dicerita dengan Nabi, ya kebanyakan main. Jadi cerita di masa Rasul, ya kebanyakan beliau main sama Rasul. Sering kita ceritakan bagaimana Rasulullah suka naik apa? Pundaknya. Kadang Rasulullah jadi kayak kuda-kudaan gitu ya, Rasulullah Sayyidina Hasan, Husain ya. Memori tentang Sayyidina Hasan dan Husain di masa Rasul, dia main. Karena dia masih apa? Masih kecil, meninggal umur 6 tahun. Hah? Rasulullah meninggal dia masih umur 6 tahun, ya wajar, cerita main aja. Sampai Abu Bakar bilang, Neymar rakib wal marku, katanya. Inilah sebaik-baik apa? Pengendara yang dikendarai, karena yang dikendarai Rasul, kendaraannya. Yang mengendarai siapa? Hasan dan Husain, Neymar rakib wal marku. Ya ini luar biasa, cerita main. Rasulullah SAW pernah keluar dari masjid habis sholat asar bersama Abu Bakar dan yang lainnya. Ketika Rasulullah keluar dari masjid, dilihat Al-Hasan dan Husain lagi main-main. Berarti bukan umur 6 tahun. Karena waktu Nabi meninggal, dia 6 tahun. Waktu main-main itu dia bukan 6 tahun, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun. Lagi main-main di sama anak kecil, sama si Bian. Akhirnya Rasulullah, padahal sebersama Abu Bakar, sahabat-sahabat lain pulang dari masjid, masih banyak sahabat, tiba-tiba Rasulullah maju ke depan, ngejar-ngejar Al-Hasan dan Husain. Ngejar-ngejar maksudnya ngejar-ngejar main-main, bukan ngejar-ngejar serius. Mau kesono lari, kesono seakan-akan Rasulullah susah nangkep apa? Keduanya. Wah keduanya serius lari bener-bener kayak mau apa? Nyelamatin diri dari kejaran Rasul. Rasulullah dengan bersusah payah kelihatannya, maksudnya bermain-main kayaknya susah payah, sampai keduanya ketangkep. Akhirnya para sahabat melihat bagaimana Rasulullah apa? Mengejar Al-Hasan dan Al-Husain, yaitu sambil bermain. Dan itu Rasulullah contohkan. Dan itu ketika kita lakukan di rumah dengan anak-anak kita, itu ibadah. Itu kata para ulama, tidak ada main-main yang dihitung ibadah kecuali bermain-main dengan istrimu, bermain-main dengan anak-anakmu, itu ibadah. Main. Jadi kalau nangkep anak kecil jangan ngumpet. Nah, ketahuan. Susah tuh anak gak bisa ngumpet, ketahuan dulu. Belakang enggak tahu deh di situ anak sini pada ngumpetnya di sini doang. Kadang badannya di situ, mukanya doang ditutup, belakang enggak tahu gitu. Mana padahal di sini doang mukanya. Kan biasa anak kecil apa? Badannya normal, cuma mukanya dia tuh sendiri, dia bilang, kayaknya kita gak tahu kan. Ya pura-pura gak tahu nyari, jangan serius dulu, ngumpet ketahuan, betul tuh anak. Bapak ini gak bisa diajak main.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngejar sono ngejar sini, padahal dia bisa banget. Kata Abu Bakar, wallah katanya aku lihat Pak yang disebutkan apa? Wallahi Rasulullah apa Hasan dan Husain lebih mirip dengan siapa? Syabih bin Nabi, lah Syabih bin Ali, yaitu apa? Bahwa siapa ini Hasan Husain lebih mirip dengan Rasul daripada mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib melihat begitu tersenyum. Artinya kalau kita membaca Hasan Husain di masa Rasul, ya bermain-main kebanyakan, karena memang sekali lagi itu adalah masa masih sangat kecil, kanak-kanak. Bahkan setelah Rasul wafat, Fatimah radhiyallahu anha pun wafat. Ada yang mengatakan 54 hari setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal, ada yang bilang 60 hari, ada yang bilang 100 hari, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Kebanyakan riwayat ahli sunnah kebanyakan 6 bulan. Setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Itu masih kecil, berarti dalam 1 tahun yang sama ayah dan kakek dan juga siapa? Ibundanya meninggal. Itulah apa Sayyidina Husain radhiyallahu an di masa Rasul sangat-sangat apa? Luar biasa, tapi masa kenangan tentang bermain. Itu adalah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa Abu Bakar dan Umar, di masa Khalifah Abu Bakar, kisah Sayyidina Husain juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena beliau masih kanak-kanak juga kan waktu Rasul meninggal, Abu Bakar langsung jadi khalifah. Berarti masih umur berapa? 6 tahun, masih 6 tahun. Karena saat itu langsung Fatimah masih ada. Abu Bakar jadi khalifah itu Fatimah masih ada radhiyallahu anhu, masih ada. Bahkan waktu dia dibaiat atau dilantik menjadi khalifah di mana? Di satu kebun gitu ya, di hal apa dikatakan di satu kebun Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dan saat itu Fatimah masih ada dan Ali bin Abi Thalib masih ada. Kenapa? Karena Abu Bakar diangkat khalifah sebelum jasad Rasulullah dikebumikan di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi waktu Sayyidina Ali mandi jenazah Rasul, Abu Bakar, Umar dan beberapa orang Ansor sedang rapat mengangkat khalifah saat mandi jenazah. Jadi selesai mandi jenazah, Abu Bakar sudah terpilih menjadi khalifah. Pemilihan khalifah Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah, gak jauh dari Masjid Nabawi, di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah Abu Bakar, setelah Sayyidina Ali beres memandikan Rasul, tinggal nyolatin, Abu Bakar datang sudah menjadi apa? Khalifah. Nah di sini akhirnya nanti kaum Syiah menolak kekhalifahan Abu Bakar. Kenapa? Ali tidak diajak rapat di dalam pemilihan. Yang kedua, Rasulullah masih apa? Belum dicukupimikan, masih dimandikan. Kenapa langsung dipilih kekhalifahan? Nah situ nanti tentunya Syiah menolak kekhalifahan Abu Bakar. Tentunya Ahli Sunnah nanti punya dalil yang kuat bahwa memang harus dipilih Abu Bakar jadi khalifah. Buktinya setelah selesai selesai dikafani mau nyolatin, terjadi ribut. Dalam riwayat mau nguburin terjadi juga perselisihan. Perselisihan apa? Dikubur di mana nih Rasulullah? Dikubur di Madinah apa ke Mekah? Karena Rasulullah lahir di Mekah, besar di Mekah. Madinah cuma 10 tahun. Di sana 53 tahun. Ke Mekah atau ke Madinah? Rami. Cara nyolatinya bagaimana? Sholatinya bagaimana di? Jadi di situ perselisihan. Oh, ada yang nentang, orang-orang muhajirin pulangin. Kata orang muhajirin kemana? Ke Mekah, orang muhajirin orang asli Mekah. Balikin ke Mekah. Kata orang Madinah, gak bisa di sini. Tidak ada yang pemimpin. Untungnya Abu Bakar sudah jadi apa? Khalifah. Sebagai khalifah, gubernur Madinah. Selesai. Ada apa? Satu negara gak ada vakum kekuasaan. Sehari bisa jadi apa? Bisa perang. Chaos. Sholat di sini. Di Madinah, dikubur di Madinah. Di mana dikubur? Di Baqir. Dikuburkan di sini, di tempat dia meninggal. Ternyata riwayat tentang Nabi kalau meninggal dikubur di mana dia meninggal, kalau dipindahin riwayat Abu Bakar sedih. Sungguh aku telah mendengar sahabat kan tidak dengar. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah mengatakan di mana Nabi meninggal harus dikubur di situ. Kuburkan di sini. Abu Bakar yang kasih tahu. Kalau enggak ramai. Orang Muhajirin minta dia kan dibalikin. Orang Ansor bilang netep. Ini siapa yang kasih keputusan? Abu Bakar. Itulah pentingnya apa? Khalifah. Langsung akhirnya diputuskan Abu Bakar yang atur. Dikubur di sini. Nyolatinya pertama laki dulu. Bergantian. Setelah laki selesai baru apa? Perempuan, baru anak-anak. Anak-anak baru perempuan. Intinya
bergantian tuh sholatnya bergantian. Makanya meninggalnya hari Senin, dikuburnya ada yang mengatakan Rabu, ada yang mengatakan Selasa malam Rabu. Jadi hampir tiga hari, tapi nggak pernah berhenti nyolatinya karena banyak. Kita mau lama-lama ngapain, dia nungguin doang. Majim aja lama-lama jangan kata langsung kubur ini cepet-cepet. Nggak usah apa, yang nyolatin ini cuma 4 orang nungguin, pada ngopi, gawat nungguin jenazah, nungguin nggak ada buru-buru santai. Ya. Apa cepetin, jenazah cepetin. Kalau Rasulullah SAW berbeda. Dan khawatir bau kalau lama-lama, tapi kalau Rasulullah tidak mungkin. Tidak, sampai yang mulia mah tidak akan apa? Bumi aja, apalagi kalau di atas, di dalam bumi enggak bakal rusak. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Itu udah enggak mungkin apa, enggak mungkin rusak. Makanya berlama-lama dan apa? Banyaknya ahli ibadah. Nah, itu Abu Bakar yang mutlim. Nah, saat itu Sayyidina Utsman sedikit enggak ikut, enggak ada rusak. Waktu terjadi sedikit perselisihan antara Fatimah dengan siapa? Dengan Abu Bakar berkaitan dengan tanah padat, apakah dikembalikan kepada Ahlul Bait atau dijadikan kas negara, itu terjadi perselisihan tanah padat. Sayyidina Utsman enggak tahu, masih kecil, masih apa? Udah, itu jadi di zaman Abu Bakar enggak ada efek, biasa saja, dia masih apa? Masih kecil. Tapi tetap Abu Bakar setiap melihat Sayyidina Utsman dan Hasan, sungguh aku tahu ini adalah orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Abu Bakar radhiyallahu an, sungguh aku menjaga hubungan kerabat dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menjaga hubungan dengan keluarga aku. Luar biasa Abu Bakar Siddiq. Setelah 2 tahun 8 bulan Abu Bakar meninggal, naiklah khalifah siapa? Umar bin Khattab. Nah, saat Umar bin Khattab mulai dia agak dewasa tuh. Dia udah umur berapa itu? Hampir 11 tahun ya. Kan 6 tahun meninggal Nabi. Udah hampir masuk 7 tahun Abu Bakar. Ditambah 2 tahun 8 bulan, berarti kan hampir berapa? 10 tahunan lebih ya. Nah, 10 tahun dia di zaman Sayyidina Utsman, di Sayyidina Hasan, di 11 tahun di zaman Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam mulai meluas dan kekuasaan mulai melebar, uang kas pun banyak. Nah, uang kas banyak, uang baitul mal banyak. Akhirnya disitulah mulai Sayyidina Hasan dan Utsman serta Ahlul Bait dapat bagian dari apa? Kas negara yang disebut apa? Khumus. Dalam surat Al-Anfal itu ya, ayat ketiga kalau tidak salah, ketiga, innama ghanimtum, yaitu apapun yang kau terima dari apa, dari ghanimah, sungguh khumusahu lillah wali rasuli wali dil kurba. Di situ ada dil kurba, yaitu untuk kerabat Rasulullah dapat bagian kas negara. Sayyidina Utsman dapat, Hasan Utsman keluarga dapat bagian dari Umar bin Khattab. Berapa banyak? Sangat banyak. Karena hartanya banyak. Baitul mal, jadi apa, humusnya itu dikasih kepada Ahlul Bait. Dikatakan rumah Sayyidina Hasan dan Utsman dipenuhi dengan uang. Mengapa? Penuh humus. Jadi tidak perlu zakat setiap Ahlul Bait. Makanya di zaman itu enggak ada zakat untuk Ahlul Bait, enggak boleh. Kenapa? Humusnya udah habis rumah. Tapi habis. Makanya dia suka apa? Mengundang makan, sedekahnya. Pernah Sayyidina Hasan, seperti yang kita ceritakan, kesedapan ngasuh uang. Dia pernah lewat ke satu masjid. Di masjid ada orang doa lagi butuh 1000 dinar. Ya Allah, saya keliling utang, saya punya utang, saya harus bayar 1000 dinar. Langsung diambil simpulnya, dikasih ini 1000 dinar, nggak tahu berapa 1000 dinar itu. Kalau 1 dinarnya apa? Berapa? 4 miliaran ya. Ya. Doa doang, bukan minta sama Sayyidina Utsman, minta sama Allah dikasih. Duitnya apa? Banyak duitnya Sayyidina Hasan dan ini punya humus. Punya humus. Tapi memang apa, bukan hal yang biasa dari Hasan dan Utsman uang banyak itu. Tapi dia demen didukur sama orang miskin dan seterusnya. Al-Hasan wal Utsman radhiyallahu anhuma. Subhanallah, ini adalah dapat ghanimah. Oh, kalau dia kumpulin udah disimpan sebanyak apa, tapi enggak, dia tidak pernah itu uang seperti numpang lewat doang. Numpang lewat dapat dikeluar lagi, dapat dia keluar lagi seperti numpang lewat. Betul-betul ini adalah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai dalam riwayat, tapi ini riwayatnya ada Syiah nih, Ibnu Umar ngotot, ya wahai ayah, kenapa Hasan Utsman dikasih uang banyak banget sampai apa itu berlebih itu duitnya itu.
kita enggak dapat seperti itu. Yang lain sahabat-sahabat besar enggak dapat. Jangan ngomong, kata Umar bin Khattab, dia itu lebih baik dari kita. Ayahnya lebih baik dari kita, kakeknya lebih baik dari kita, ibunya lebih baik dari kita. Semua disebutin oleh Umar bin Khattab. Artinya orang gila, ahlul bait dapatnya apa? Melimpah. Tapi sekali lagi bukan untuk apa? Dimakan semua untuk dia, tapi semua disedekahi. Haknya dia, tapi dia tetap dapat disedekahi. Inilah makanya sampai orang bilang, tidak akan pernah kalian melihat orang yang lebih dermawan daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah kau melihat orang yang lebih dermawan daripada Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Utsman sendiri bilang, enggak ada yang lebih. Sayyidina Utsman bilang enggak ada yang lebih dermawan daripada Al-Hasan dan Husain. Ini orang datang ke Sayyidina Utsman minta dikasih 4 dinar. Nah, dinar berapa? 12 juta dikasih enggak. Datang ke Sayyidina Hasan, ada apa? Perlu begini-begini, kasih 50 dinar. Dikasih apa? Sudah dikasih 50 dinar, Sayyidina Husain datang lagi, dapat 49 dinar ditambahin lagi. 100 dinar minta dikasih. Terus didatang ke Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, apa yang telah dikasih? Dikasih saya 99 dinar. Tidak akan ada kau dapati orang yang lebih dermawan daripada Al-Hasan dan Husain. Tapi memang duitnya apa? Banyak. Doain nih biar keturunannya banyak diri. Al-Hasan dan Husain. Ini luar biasa. Insyaallah. Dan itu memang sifatnya khasnya. Jadi kalau turunan Hasan Husain Bakhi nggak tahu dari mana itu kan belajar gitu. Ini Al-Hasan wal Husain. Kemudian di masa Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Hasan dan Husain mulai turun perang, ikut perang. Zaman Umar enggak. Zaman Sayyidina Hasan mulai ikut turun perang. Karena zaman Umar belum sampai umur 16, baru kan umur 11, sama 10, 12 gitu turun perang. Nah di zaman Sayyidina Utsman mulai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ikut serta dalam peperangan untuk menaklukkan Afrika. Ikut melakukan Afrika dan berhasil pada tahun 26 dan 27 Hijriah di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sa'ad. Menang. Afrika ditaklukkan di zaman Sayyidina Utsman dan Hasan Husain jadi apa? Pasukan ikut perang. Pada tahun 30 Hijriah di bawah pimpinan Sa'id bin As, Sayyidina Hasan dan Husain serta Ibnu Abbas ikut dalam menaklukkan kota Tubrusan. Dapat takluk juga. Wah, jadi perluasannya sampai ke Afrika sampai ke sana tuh. Zaman apa? Sayyidina Utsman. Bahkan waktu udah mentok di Timur Tengah, mau masuk, ada sungai, laut tinggi, besar, luas.